Setelah sebelumnya sempat menutupi hubungan asmara yang sedang dijalani, Bunga Jelita dan Samsir Alam kini memang sering memperlihatkan kemesraan. Hal tersebut bisa terlihat di saat keduanya sedang berada di sebuah kesempatan maupun dalam media sosial mereka yang sering membagikan foto kebersamaan. Dan setelah kurang lebih 8 bulan menjalani hubungan, pasangan Putri Indonesia 2017 dan pesepak bola ini tentunya mempunyai kiat khusus dalam menjaga hubungan asmaranya agar tetap awet. Lumayan ya, kalau berhubungan gue selalu bilang ke dia, ribut-ribut kecil pasti, tapi yang penting gak boleh dari kita tuh terucap kata putus atau pisah, karena di Islam pun kalau kita udah jadi suami istri, kalau udah ngomong cerai itu kan udah gak boleh gitu. Makanya seribut apapun ya udah jalanin aja, yang penting tidak ada orang ketiga. Lalu hal apa yang membuat Bunga tertarik dengan Samsir hingga akhirnya memutuskan untuk berpacaran? Jadi aku tertarik sama dia bukan dia karena pemain bola atau terjun di dunia entertain tuh enggak, karena emang kenal sosok dia tuh gimana ya, dewasa, baiknya luar biasa, romantis, dan yang paling penting dia tuh sayang banget sama keluarga. Simple sih, kayak dia tuh kayak nelpon atau WhatsApp atau apapun itu pasti mengakhiri dengan kata-kata I love you, itu gak pernah berhenti, dan menurut aku itu suatu yang spesial. Bagi Samsir sendiri, bisa terjun ke dunia hiburan setelah hengkang dari dunia sepak bola tanah air merupakan rezeki yang patut disyukuri. Bahkan bisa menjalin kasih dengan Bunga, pria berusia 26 tahun ini juga mengaku bersyukur lantaran kekasihnya tersebut adalah rezeki yang paling indah. Ini rezeki juga yang luar biasa. Perjalanan hidup tuh lucu sih menurut gue. Jadi mudah-mudahan Bunga juga yang terakhir buat gue.